Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey friends, welcome back to my channel. So, gimana kabar kalian? Baik kan? Jadi kali ini aku mau Shopee haul. Ini tuh seru banget, geng. Soalnya aku bakal unboxing mystery box gitu. Yap, jadi ada paketan yang super berat sih, walaupun dia segini, tapi ini berat. Nah, ini tuh isinya aku nggak tahu sama sekali. Bener-bener aku nggak tahu sama sekali. Tapi katanya tuh ini dari 400 perak doang harganya. Jadi 400 perak sampai berapa ribu gitu. Dan aku nggak tahu sama sekali barangnya apa aja. So ini aku excited banget. Ini aku dikirim dari siapa nih? Guys, jadi ini tuh semuanya dikirim dari Allshop Shopee, namanya tuh Bekawan, dan dia itu tempatnya tuh di Jakarta. Jadi bagi kalian yang nanya ke aksesoris atau apa gitu yang murah, kan kebanyakan di Batam, cuman Bekawan ini tuh di Jakarta. Jadi kalian gak usah ragu buat ngecek ya, gak bakal jahat ongkir, oke? Okay? Dan sekarang aku bakal ngebuka, tapi sebelum kita unboxing bareng-bareng si mystery box ini, mystery paket ya aku sebutnya, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena aku bakal ngadain mini giveaway setiap bulannya, dan sekarang juga aku lagi ngadain mini giveaway. Jadi buat kalian wajib ikutan, silahkan cek ketentuannya di video yang ini. Nah, kalian tinggal lihat video ini aja. Ya udah, aku jelasin secara detail cara gimana kalian ngikuti mini giveaway buat bulan Oktober ini. Oke, sekarang kita buka bareng-bareng si paket misteri ini ya. Aku nggak tahu semua nih isinya apa. Nanti aku bakal cari tahu juga harganya ya. Pokoknya aku taruh di sini-sini, dan lebih lengkapnya cek description box. Oke. Oke, kita buka. Satu. Belum. 2000 years later. Oke, untuk yang pertama, aku dapat apa coba, Nis? Aku dapat klip gini. Buat itu loh, buat apa sih? Buat foto. Iya, misalkan kalian apa sih namanya? Ada buku memo atau apa, tinggal. Coba. Anis lagi megang ini jepitan baju. Iya, sama ini versi kecilnya, cuy. Ya enggak, iya. Ini versi besar nih. Jangannya bisa buat ini baju. Oke, ini aku dapat yang pertama tuh ini klip dapat ungu merah putih ya. Dan selanjutnya aku dapat ini jam LED gitu. Tuh. Wow. Wah, nyala coba. Oke, aku pakai di sini. Gimana ini nih pakainya? Kangelan cuy. Wih. Gini, jadi kayak gini pakainya. Berubah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, aku bakal agak cepet ya, soalnya ini kayak banyak gitu. Ini apa nih, BTS cuy. Ini gantungan BTS. Hidungnya kayak gini ya emang. Ini hidung apa-apa sih? Masa hidung di bawahnya mata? Itu India. Oh, India. Ini gantungannya, ini BTS banget nggak sih? Cuman aku nggak tahu ini kategorinya siapa gitu. Oke, yang keempat, ini aku dapet ini tali pocong. Oh no. Kunciran rambut ya, tali pocong. Tali pocong. Aku kalau manggil, BTW kalau manggil, kalau ngomong kunci rambut tuh tali pocong, geng. Dia tahu, udah kebiasaan dari SD, ngomong kayak gitu. Ini BTS juga dong. Cuh, lucu banget tuh. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya ini aku juga dapat klip rambut. Wow. Nih, ini warna orange. Aku nggak punya, aku cuma punya warna ungu. Ungu. Aku pakein semua aja tapi kayak gitu. Oke. Dan selanjutnya aku dapat ini apa? Rambut tumbler. Tumbler. Bukan tumbler. Yes. Oke. Okay. Tumbler. Nah, ini enggak tahu warna apa. Nanti aku bakal cobain ini warna apa. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi ternyata ini pas sudah dinyalain dia warnanya rainbow gini. Super cute. Selanjutnya. Ini apa sih ini? Yang di bapak aku tuh kan. Ini apa?
bandel HP ya? Oh my god, Miss. No. Kayak ini apa? Oh my god. Aku enggak tahu kayak ini benda yang kata kamu. Olahraga deh. Iya. Jadi ini kayak buat sport gitu. Iya. Ini cuma buat olahraga gitu loh, gengs. Oh my god, this is wah ini kayak buat olahraga gitu guys, tapi kayaknya aku nggak make deh, ya nggak sih Nis. Kamu suka olahraga kayak gini, pakainya ini doang. Oh my god. Oke, ini aku dapat ini. Oke, selanjutnya lagi aku dapat gantungan kunci. Atau ini apa? Ini teh bayi itu, bayi tikus nggak sih? Cindil. Bukan cindil, bukan, cuy. Bukan, itu cincan. Oh, cincan. Cindil. Ya lo cincan. Ya lo ini cincan. Cincan sih yang lagunya seluruh kota gitu enggak sih? Iya, benar. Tempat bermain. Ya, oh, senangnya. Aku senang sekali. Ih, bukan itu mah. Iya, benar. Cincan. Ya toh. Oh iya benar. Tuh, lucu. Oke. Okay. Oke, selanjutnya aku juga dapat kacamata. Ini kacamata yang aku hilang gak sih? Ini lucu banget kacamatanya. Ampun, ini mata aku udah kecil, pakai ini tambah kecil gak sih? Masya Allah. Ini cuma kayak bagusnya buat foto deh. Kalau misalkan aku pakai, nggak bagus di aku. Cuman kayak di kamu yang mukanya kecil itu bagus deh ini. Buat foto aja, oh ya. Oke, okay. Nah aku pakai sini juga lah. Ganti ini, oke? Okay, kita ganti yang ini. Nah, oke. Okay. Nah selanjutnya aku dapat apa ini? Ini aku dapet kalung inisial R. Gimana? Tuh, cantik banget. Bagus. Jadi buat nanti sini iya kayak gini. Gitu. Nah, oke, okay, nanti aku pakai. Ini kayaknya masih banyak huruf lainnya. Jadi kalian tinggal pilih sesuai dengan nama depan kalian, oke? Okay? Dan terus selanjutnya apa lagi? Aku dapet Munafi. Ini Munafi tuh itu enggak sih? Apa sih? Yang kayak yang itu tuh yang buat ngecilin perut gitu tuh. Oh iya. Biar langsi. Iya, biar langsi. Tapi kok kayak gini ya? Oh my god, ini ngaco gak sih? Apakah ini termasuk konten pornografi kayak? Aku enggak tahu, aku enggak milih, guys. Ini benar-benar di random banget gini. Ini Munafi gini, oh my god. Ini. Kalau ibu-ibu muda atau ibu-ibu tuh lagi banyak banget pakai kayak gini, cuman kayaknya aku no deh. Tapi ini buat ibu-ibu muda ya, siapa tahu nyari ini. So, tinggal beli aja di situ, oke? Okay? Selanjutnya apa lagi? Yang kecil-kecil dulu. Nah, ini oh aku dapat kalung lagi, gengs. Oh my god. Ini kalungnya bandulnya tuh angsa gini. Cantik sih. Tuh. Angsa. Angsa aja aku taruh fotonya biar gampang. Sumpah ini cute banget. Kalau buat kerudung nih kayak aku sekarang kan lagi pakai kalung gitu, walaupun di kerudung gitu. So, selanjutnya ini ada tote bag. Tadaa! Nah, tote bagnya cantik banget. Ini tulisannya itu hijabmu kehormatanmu. Wadaw, nasehat banget ya. Ini tote bag, sumpah ini bahannya bludru gitu, guys. Bludru halus banget, ini bagus sumpah. Lucu. Tebel. Iya, lucu. Dan di atasnya ini ada, di atas, di dalamnya puring gini. Jadi anti air gitu. Sumpah cantik banget, tau gak sih tuh? Ya kan? Lumayan loh. Tuh, buat tempat mukena aku gini. Bagus, dan ini super tebel banget tau, gengs. Godi bag, tote bagnya. Gitu. Ternyata aku dapat handuk. Ini udah pernah aku unboxing juga dulu. Aku pernah beli yang serba biru itu. Ini, tapi sekarang aku dapat yang warna kuning. Cantik banget tuh warna kuning. Lucu, jadi ini tuh kayak nanti jadi baju gitu loh. Kayak sesuai gambarnya gini, sesuai aplikasi. Sesuai gambar, oke? Okay? Nah, selanjutnya aku dapat ini apa? Wow, ini apa nih? Nih, dia dapat tempat kayak gini. Terus wow. Apa itu? Enggak tahu. Dompet nih. Dompet cowok nih. Apa ini tulisnya? Armani. Armani. Ini. Tuh. Kok dompet ada kayak gini sih, kayak buat dimakanan. Pengawet apa dong? Masa dompet diawetin? Biasanya wangi. Biar gak digerogotin tikus. Nah gini guys, ini banyak slipnya dan tempat kartunya gitu. Ini recommended banget nih buat cowok-cowok ya. Dapat kayak gini juga kayak harga mahal banget gitu ya. Padahal harganya murah gitu, oke? Okay? Selanjutnya, oke. Kualitas bintang 5.
Selanjutnya ini ada 3G. Ini aku udah kepo banget sih, guys. Aku dapat ini ternyata. Ini katanya bisa memperbesar layar nih. Wow. Iya, seriusan kalian bisa memperbesar layar gitu. Apakah aku di situ terlihat gede? Ah, buset, aku kelihatan gede loh nih itu di kamera nih. Serius. Serius, mulutnya doang nih kelihatannya. Serius, no, 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 no. Jadi ini tuh kayak misalkan kalian nonton film gitu ya, nonton di HP gitu. Pokoknya sesuai gambar gini deh nanti aku bahas. Serius nih, muka aku jadi gede banget nih, yes, buset ya. Oke, okay, selanjutnya kita dapet ini tas yang lagi kekinian banget dong. Aku dapet di warna navy. Ya, ini tuh tas apa ya? Kayak buat make up juga bisa tuh. Buat apa bisa? Dan ini ternyata dapat talinya dong. So cute. Wow, lucu sekali. Ini talinya, tapi kita harus pakainya tali kayak gini nih. Ih, kedewek ngomong loh. Nah, kayak gini nalinya, nali sendiri. Jadi super super lucu banget. Ini buat adik aku aja sih kayaknya. Cuh, tuh. Kalau misalkan kalian gak usah naruh ini pakai ini aja nih buat tempat makeup kalian tuh kayak masih bisa banget gitu ya. Gitu, selanjutnya kita dapat apa ya? Oh, dapat ini, Bani. Hah, aku udah pernah unboxing juga, tapi semuanya diambil adik aku. Ya. Ini, wah, kembali lagi dong Bani. Kata aku, coba aku mau nyobain. Nanti ini ketahuan adik aku diminta lagi. Lucu, lucu. Tapi ini kecil di aku nih. Ya udah, masih emang rezeki di kamu. Oh my god, cilok banget. Tuh, kicu. Ya, selanjutnya kita dapat apa lagi nih? Coba kita cek, oke? Okay. Oh, ini aku dapat kalung lagi. Ini kalung tapi bukan silver, ini emas dan ini kayak bunga gitu. Ini bunga apa salib nih? Salib. Salib. Bukan. Bukan. Oke. Okay. Masih bisa aku pakai ya? Ini berarti so cute, lucu ya. Terus selanjutnya aku dapat apa lagi dong nih? Wow, gelang dong, geng. Lucu banget, ada bandul angsanya. Aku mau pakai. Aku mau pakai. Oke, selanjutnya aku dapat apa lagi? Ini dapat apa? Buat klip ini, buat klip kabel. Wow. Lucu sekali. Ya. Selanjutnya juga aku dapat tali rambut lagi, tapi ini tali rambut Korea gitu yang bisa jadi gelang. Bukan tali pocong. Bukan. Sekarang kita beralih tali rambut ya, tali pocongnya. Jahin. Wah, gila sih ini rame banget ya. Oke, okay, gitu lucu banget ini, cantik. Dan aku dapat kalung lagi dong, gengs. Tuh, ini kalungnya lucu banget, bandulnya. Wah, ini bandulnya kayak gini. Nanti aku kasih gambarnya juga biar lebih detail. Oke, okay, ini warnanya emas, pasti ada silvernya juga sih. Oke. Okay? Dan yang terakhir dong, nggak ada lagi. Yang terakhir aku dapat tas. Yeah, wah, ini cantik sekali tasnya ya. Kita buka, oke? Okay? Jadi ini warnanya grey gitu. Cus. Wah, kita dapat satu bungkus udara. Nih. So good ya. Ini kita dapat rantainya juga, guys. Ini kayak gini doang. Terus kalau misalkan kalian mau pakai kayak gini buat dompet nih, misalkan ke pesta-pesta undangan gitu, tinggal kayak gini aja udah gacap. Masya Allah. Terus kalau misalkan mau ya ini kalian pakai apa ini namanya? Tolong apa? Oh, ini rantai buat talinya gitu, gengs. Itu lucu banget ya. Super super lucu banget. Udah habis. Habis enggak ada apa-apa lagi. Ya permisa. Unboxing angin. Unboxing angin. Dan buat kalian udah nonton, aku ucapin makasih banget. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Yeay. Dan aku mau beli mau pengen beli mau tahu mau ini udah tutup dulu, belum ditutup. Oh, yeah. Oke, geng, apa ya aku biasanya nutupnya gimana? Oh iya, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian punya. So thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa apa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.